Raja singa atau sifilis adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri. Ya, salah satu penyakit kelamin yang kerap terjadi pada mereka yang suka berganti-ganti pasangan adalah penyakit sifilis atau biasa disebut juga dengan raja singa. Gejala sifilis diawali dengan munculnya luka yang tidak terasa sakit di area kelamin, mulut, atau dubur. Luka pada area kelamin yang menjadi gejala sifilis seringkali tidak terlihat dan tidak terasa sakit sehingga tidak disadari oleh penderitanya. Meski demikian, pada tahap ini infeksi sudah bisa ditularkan ke orang lain. Tanpa penanganan yang cepat dan tepat, sifilis dapat merusak organ otak, jantung, dan beberapa organ lain. Pada wanita hamil, infeksi juga berbahaya karena dapat menyebabkan kondisi janin tidak normal, bahkan kematian bayi. Oleh karena itu, semakin dini diagnosis dan pengobatannya, semakin mudah sifilis disembuhkan. Apabila kamu memiliki kebiasaan berganti-ganti pasangan dan sering melakukan hubungan intim yang tidak sehat, maka tak heran bila risiko penyebab penyakit kelamin bisa terjadi. Sifilis merupakan salah satu jenis penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi bakteri karena orang yang bersangkutan kerap melakukan hubungan seksual multipartner atau bergonta-ganti pasangan dan kaum homoseksual yang pernah mengalami penyakit ini. Penyakit sifilis ini disebabkan oleh infeksi bakteri Treponema pallidum. Bakteri ini masuk dan menginfeksi manusia melalui luka di vagina, penis, anus, bibir, atau mulut. Penularan sifilis dapat menyerang melalui cairan tubuh penderita, seperti darah. Oleh karena itu, penyakit ini bisa menyebar karena penggunaan jarum suntik yang kurang steril seperti penggunaan narkoba, tato, dan piercing. Penyakit ini juga paling sering terjadi saat sedang melakukan aktivitas seksual, baik saat penetrasi penis ke dalam vagina maupun saat dilakukan seks oral atau seks anal. Selain itu, sifilis juga bisa ditularkan dari ibu ke bayi saat proses persalinan. Ada orang-orang yang rentan terhadap penyakit sifilis ini. Berikut orang-orang yang rentan mengalami sifilis berhubungan seksual dengan banyak pasangan, apalagi bila dilakukan tanpa pengaman seperti kondom. Kaum homoseksual, penderita HIV, penyakit sifilis ini masih bisa disembuhkan apabila segera melakukan pengobatan. Namun, apabila penyakit ini dibiarkan, maka dapat menyebabkan komplikasi yang berat. Anda sedang mencari obat sifilis? Obat terpercaya mengatasi sifilis dengan obat Denatur. Diproses menggunakan bahan alami pilihan dan mutu internasional. Pesan sekarang juga. Obat sifilis terdiri dari kapsul Ganji, kapsul Gosia. Untuk sifilis yang muncul luka ditambah salep G. Pesan hari ini, dapatkan layanan eksklusif dari kami. Tunggu apa lagi, order sekarang juga. Produk Denatur Indonesia sudah terbukti membantu mengatasi sifilis. Ribuan orang membuktikannya. Konsultasi gratis, privasi dijamin aman. Pengiriman cepat, garansi uang kembali.